Ya, halo semuanya, selamat datang di Regal Solar Channel. Gimana kabarnya, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Welcome to my team ya. Waduh, ini gue langsung to the point aja karena memang di sini kita akan berkenalan dengan fitur baru my team. Ya memang my teamnya lama, tapi di sini ada yang berbeda juga gitu ya. Tapi kita akan lihat di sini ada championship contender, midfield challenger, dan juga newcomer. Dan kita memilih newcomer itu istilahnya kita menjadi tim pendatang baru atau juga pendatang baru tapi udah menengah, tapi di sini ada championship contender jadi timnya langsung kuat gitu kan. Gua gak bisa kayak gitu mah ya, dan gua harus ngeroyoh aja dari awal. Dan di sini kita pakai my team icon select ya, terus juga kita ACC dan kita membuat dulu karakternya lagi berarti ya. Dan di sini sosok dari Regi Arsanda kembali lagi. Kalau memang Regi Arsanda ini di F1 2021 2020 juga sama mengisi di istilahnya musim-musim awal gitu ya. Di musim pertama, kedua, ketiga, terus musim keempatnya bisa diganti dengan karakter yang lain seperti itu. Sementara itu di sini kita memberi nama dulu Regi Arsanda, sementara itu audio name-nya yaitu Greg ya. Biasa akan Elvis dicoba gitu kan untuk bisa mengarungi balapan di my team karir. Dan kalian bisa melihat di sini tidak ada nomor 20 atau 22 ya. Waduh, jadi gua pakai nomor 21. Sementara itu di sini kita melihat ya penampilan kitanya atau juga suit dari kitanya seperti apa. Seperti di sini ada helmet ya, helmet yang memang sama ya coraknya kayak di video sebelumnya, tapi di sini gua lagi-lagi harus setting dulu untuk urusan helmetnya. Gua lebih menyukai nuansa hitam, merah dan kuning. Tapi di sini kalau misalkan mobilnya mah gue lebih baik warna kuning aja deh ya, karena memang gue tuh pengen ada sesuatu yang berbeda. Ada tim yang memang warnanya kuning gitu kan, tapi kuningnya semoga tidak ngambang ya, ngambang di dasar klasmen maksudnya ya. Nah, kalian bisa melihat di sini untuk urusan helmnya gue sedang mengatur-ngatur dulu yang namanya warna atau desain dari helm ini seperti apa nantinya. Dan sementara itu ada beberapa warna yang bisa kita pilih seperti warna hitam, terus juga ada hijau kelabu. Nah, yang menarik dari my team ini adalah jelas dari fitur pit lane broadcast, terus juga ada safety car broadcast juga, terus ada cinematic ataupun kita bisa mengendalikan secara langsung atau tampilannya lebih broadcast atau juga lebih seperti di TV. Terus juga istilahnya ada pit stop error, tapi gua gak tahu bakal kayak gimana errornya. Dan yang pasti gua harus enjoy dulu aja dengan balapan perdana nanti gitu kan. Dan gua hanya mengenalkan my teamnya di episode 0 ini kepada kalian semuanya guys. Jadi kita akan menikmati my team awalnya itu kayak gimana sih di F1 22 ini ya. Gua harus membiasakan F1 22 atau 2022, karena memang kalau misalkan F1 real gamenya itu namanya F1 22 guys. Dan kita mewarnai dulu yang namanya sarung tangan guys ya di sini. Dan juga di F1 2021 gua full pakai original gloves ya istilahnya ya. Jadi gua gak pakai mod untuk urusan sarung tangan karena memang sarung tangan hal yang cukup simple untuk bisa digunakan dan tidak perlu mod gua rasa ya. Sementara itu di sini ada karakter pose, dimana gua selalu menggunakan karakter pose favorit gua di sini The Real Deal, karena memang Regi Arsanda ini tidak banyak style ya istilahnya ya. Sementara itu di sini kita lihat dulu untuk urusan victory radio callnya. Oke, gua pakai yang baru aja ya karena gua gak mau berasa tidak move on dari F1 2021. Dan sementara itu di sini ada team detailnya, dan ini nih yang benar-benar menentukan. Yang pertama kita akan menentukan nama dari my team ini, dan gua harus jelasin kepada kalian gua gak bakal ganti nama tim lagi. Jadi gua akan menggunakan nama ini menjadi nama tim yang akan selalu menghiasi my team. Here we go, kali ini kita bisa melihat di mana untuk sponsorshipnya. Ini cukup menarik dan juga ada yang cukup menantang juga, yaitu per musimnya itu harus mendapatkan 15 poin konstruktor ya. Dan sementara itu untuk mesinnya di sini gua akan menggunakan mesin yang murah dulu aja, murah meriah ya. Di posisi pertama ada Ferrari, 2 Mercedes, 3 Red Bull powertrain ya, dan sementara itu ada Red Bull E-Tech ya. Dan di sini ada second driver yaitu rekan kita ya, tidak ada Sean Glyle di F1 22. Jadi kita akan memilih dari salah satu dari mereka ya. Di sini ada Dan Ticktum, ada Richard Pearsall, itu juga ada Marcus Armstrong dan juga Ben Piskal ya. Dan gua di sini lebih memilih Marcus Armstrong deh ya, karena memang Marcus Armstrong
yang paling dekat dari kita ya, maksudnya ya dari Oceania atau juga dari New Zealand atau juga Selandia Baru ya. Jadi akan cukup menarik dengan menghiasi pembalapnya itu dari Oceania, dari Asia gitu kan, Australia gitu. Sangat seru banget ya. Termasuk Regi Asana ini dari Indonesia akan melawan para pembalap dari seperti China, terus juga ada Thailand, terus juga ada China, udah disebutin dua kali, Jepang ya. Dan di sini untuk urusan livery-nya kalian bisa melihat kita akan menggunakan warna kuning dan hitam seperti yang gua pernah bilang di video sebelumnya atau juga di pengenalan F122. Nah, ini nih, ini adalah yang paling realistis untuk gua atau juga bagi gua untuk bisa menggunakan livery ini untuk my team di edisi pertama di Regi Asana Channel. Here we go. This is the exclusive content di Regi Asana Channel, yaitu F122 my team istilahnya ya. Dan di sini juga kalian bisa melihat di sini warnanya hitam, terus juga ada strip kuning di sini, dan ada sponsor dari Xenon, terus juga ada persona stikernya, di mana di sini gua lebih menggunakan stiker stripe atau juga garis-garis wave aja gitu kan. Dan kita langsung advance. Yang terakhir di sini ada logo atau juga badge untuk tim kita ya, dan gua akan menggunakan R lagi deh ya, cuman warnanya berbeda. Gua rasa warna kuning akan menjadi warna dominan untuk logo ini ya. Dan di sini kita langsung ke, nah ini dia hurufnya gitu kan, huruf R, dan ada dua warna di sini, merah dan putih. Gua ganti dari kuning tua dan kuning cerah seperti itu ya. Dan sesaat lagi kita akan langsung menuju ke advance, ke menunya. Kita tuntaskan dulu yang namanya pewarnaan dari logo my team ini, dan akan istilahnya menunjukkan kepada kalian timnya akan seperti apa atau juga tampilan timnya akan seperti apa. Jadi gua juga belum tahu sebenarnya nanti tampilannya bakal kayak gimana setelah ini, apakah ada cuplikan dulu dari biasanya suka ada tampilan dari si siapa, ayo kalian bakal lihat sesaat lagi ya. Dan kita bakal cek dulu di sini untuk tim colornya. Ini di sini warna putihnya gak ada sebenarnya, jadi gua lebih relate untuk warna kuning dan kuning cerah dan kuning agak gelap dikit. Dan kita bakal langsung saja untuk menuju tampilannya seperti apa setelah ini. Kita bakal langsung saja advance. Ini dia, kita bakal langsung ya untuk menuju menunya di my team F122. Let's go. Hello folks, and welcome to this, a very special edition of Paddock Pass. We're here at the headquarters of Formula One's newest team for an exclusive first look at what they will be bringing to the sport. It's always an exciting moment to welcome a new team onto the grid. However, what makes this occasion a little more special is how strikingly different the cars are this year. Yep, the long-awaited new regulations are finally here, and with them, the start of the next era of Formula One. The 2022 season ushers in a change of direction to the regulations aimed at promoting closer racing. With new aero additions in the form of swooping front and rear wings, along with the new eye-catching 18-inch low-profile tyres that will push tyre technology to the limit. So then, the question remains as to whether this team can grasp the opportunity before them with both hands and lead the charge against the rest of the paddock. We'll find out soon enough, as the new season is just about to begin. But first, let's see the unveiling of the team's car and meet the owner of the brand new Formula One team. Jujur, gue terkejut ya melihat tampilan mobilnya, ternyata sudah dikenalkan. Dan setelah itu langsung kita wawancara dengan Will Buxton ya, karena memang di sini di belakang kita ada mobil kita gitu kan. Dan di sini ada pertanyaan di mana bagaimana cara manage the responsibility ataupun mengendarai mobilnya tim Formula ya. Dan gue berupaya untuk
terus menjawab bagaimana 100% kerjasama tiap tim itu sangat penting banget istilahnya. Dan kita bicara tentang teammate, di sini ada yang namanya bagaimana cara driver tersebut yang lebih bersahabat dengan tim ya. Jadi bisa diajak kerjasama ya, jadi nggak individual banget gitu kan, seperti titik-titik. Oke, di sini terus juga di sini mementingkan untuk urusan performa, baik itu dari aero, terus juga ada chassis, terus juga ada powertrain dan juga reliability atau durability ya. Oke, di sini gua yang sebelumnya mementingkan mesin ya. Jadi mesin di sini juga cukup penting juga. Sementara itu di sini ada bagian lain yang perlu diperhatikan. Sekali lagi, gua harus memilih kalimat yang benar-benar mengarah kepada chassis ataupun powertrain, dan gua berupaya untuk terus mengutamakan powertrain di sini. Meskipun tadi sempat salah milih, bukan salah milih sih. Jadi ya udahlah, gua akhirnya milih chassis yang lebih pas aja ya. Dan sementara itu di sini lagi-lagi powertrain menjadi ujung tombak untuk bisa lebih bagus bagi mobil, karena memang mobil ini perlu kekuatan untuk bisa mengarungi balapan di Formula Wahid ini ya. Dan kita bakal langsung saja, entah apa yang terjadi, apakah ini bakal langsung ke menu atau gimana, tapi yang pasti di sini ternyata kita masuk ke, wow, ini kita masuk ke menu. Jadi we go, ini dia mobil my team kita nih, F122, dan ini adalah RA Motorsport, di mana RA Motorsport ini adalah Rega Arsanda Motorsport, di mana tim ini di basis atau juga di handle oleh seorang Rega Arsanda ya. Waduh, kemana tuh cenah. Oke, kalian bisa melihat di mana kita memilih-milih dulu nih untuk urusan activity timeline, di mana ini persis sama seperti F1 2021. Entah apa yang menjadi perbedaan di sini, namun yang pasti kita harus memilih activity yang pas, yang benar-benar diperlukan oleh tim ya, termasuk dari driver training camp, untuk bisa meningkatkan performa dari pembalap kedua kita, yaitu Marcus Armstrong ya, Marcus Horison, di mana dia pembalap yang sangat bertalenta juga sebenarnya. Meskipun ada pembalap-pembalap lain yang cukup bertalenta, mungkin Oscar Piastri juga harusnya ada di list driver tadi ya, tapi yang ada cuman Dan Ticktum, terus juga ada Rashor, terus juga ada si ini juga ya, si apa namanya, Marcus Armstrong juga. Sementara itu kalian bisa melihat di sini untuk mail juga sama, di sini juga untuk facility juga sama, ada aerodynamic chassis personal, terus juga ada marketing dan powertrain durability. Di sini yang akan kita cek satu-satu, ternyata sama betul ya, tampilannya sama, gak beda jauh. Tapi oke, yang berbeda di sini adalah penempatan audionya atau juga background dari audio yang ditampilkan di menu ya. Jadi perbedaannya ternyata seperti itu aja. Sisanya ya ini ya, kalian bisa melihat di mana satu orang yang menjadi marketing itu cukup sulit banget guys, karena memang untuk bisa menimba bisnisnya tim itu harus memerlukan duit yang banyak ya. Kalian bisa melihat di mana uang di pojok kanan atas itu 1,5 M, di sampingnya ada resource point sebanyak 1000 poin, dan itu sangat berguna banget untuk peningkatan tim ya. Dan di tahun 2021 gua banyak banget ya untuk urusan duit dan juga resource point, sehingga mobil jadi lebih terurus dan tim menjadi istilahnya terkontrol lah ya. Dan kalian bisa melihat juga di sini gak beda jauh ya untuk urusan tampilan-tampilan dari mesinnya juga, komponen mesin ataupun bagian lain seperti durability chassis seperti itu. Dan di sini ada powertrain yang gue sebenarnya gak berani untuk bisa upgrade apa-apa untuk awal-awalan ini, karena memang gue harus nabung untuk bisa meningkatkan tim. Sementara itu di sini juga untuk kayak banyak ya, karena memang gearbox nyatu di sini guys, gearbox nyatu di bagian komponen mesin. Sementara itu di sini ada corporate untuk bisa sponsorship, masih terkunci ternyata guys. Harus level 5. Sementara itu di sini ada Rega Arsanda dan juga Marcus Armstrong, pebalap asal Indonesia dan juga New Zealand, dan kita harus membeli perks. Ini jelas berguna banget bagi pembalap ya, termasuk gua Rega Arsanda, karena memang ini penting untuk bisa meningkatkan performa tim ya. Jadi gua harus membeli semuanya. Untuk bisa meningkatkan tim memerlukan usaha yang luar biasa juga ya. Dan sementara itu di sini untuk driver market ini nih yang gua demen, karena memang kita bisa melihat performa tim atau juga pembalap dengan keseluruhannya seperti ini gitu kan. Lewis Hamilton menjadi paling atas ya untuk urusan driver original istilahnya, karena ada di yang my team icon. Ternyata ada Jacques Villeneuve disimpan di silver, dan juga di Nico Hülkenberg justru ada di bronze ya, atau juga perak. Perunggu guys, astagfirullah. Oke, kalian bisa melihat juga di sini ada David Coulthard, ada Mark Webber. Dan itu hal yang sangat luar biasa karena memang Mark Webber is back ya. Dan kita bisa melihat juga di sini untuk tampilan baru menunya. Kita melihat bahwa tampilannya cukup menarik.
gue bakal merubah warna yang bacaan sponsorship ini, dan ini bisa berpengaruh terhadap warna yang ada di baju resweet pembalap ya. Jadi gak bakal lihat warna putih lagi untuk urusan tulisannya. Sementara itu di sini kita tempel-tempel dulu ke bagian yang lain. Seperti tadi ya, sponsor slotnya di rear wing. Oke, kita pasang juga di sini karena gua rasa ini adalah tempat yang bagus untuk bisa ya apalah, maksudnya menempel sponsor, bisa memperlihatkan sponsornya tersebut gitu kan. Kalian bisa melihat ini dia tampilan sementara ya untuk tim yang akan kita bawa ke Bahrain guys, karena memang Bahrain adalah tempat pertama my team musim kali ini. Sementara itu di sini untuk driver standingnya, posisi pertama ada Max Verstappen, dua ada Lewis Hamilton tuh ya. Terus juga di sini kita bisa melihat di mana Zhou Guanyu di posisi dua terakhir. Posisi terakhir ada Kevin Magnussen karena memang baru masuk lagi. Marcus Armstrong dan juga Regan Sana menutup grid ya untuk musim kali ini. Kalian bisa melihat juga ini adalah season pertama, ada banyak sekali balapan yang harus kita lewati. Kalau nggak salah di sini ada 22 balapan. Ini hal yang sangat menarik sekali lagi karena memang Regan Sanda is back dan berupaya untuk mengembalikan kejayaan di Formula Wahid setelah harus terseok-seok dengan Josh Rosli dan juga pembalap yang lain. Here we go, kali ini kita stop advancing ataupun kita skip untuk urusan mengembangkan mobilnya, dan kita akan langsung saja untuk menuju ke seri Bahrain Grand Prix. Dan gue jelas sangat penasaran nanti bakal kayak gimana untuk urusan praktisnya. Terus ini kita akan cek dulu aja seperti apa sih untuk urusan balapannya. Tapi sebelum itu kita akan cek dulu untuk urusan settingnya. Barangkali ada setting yang harus kita ubah-ubah karena memang gue penasaran sama pit stop error itu bakal ada di mana gitu kan. Dan sini kita bisa melihat ya untuk AI difficulty-nya kita naikin karena memang asalnya ini 71 atau 31 ya, sangat pelan. Oke, ini ke tampilan berikutnya. Ada real rules and flag ya. Di sini ada corner cutting, gua juga penasaran bakal kayak gimana, tapi regular dulu aja ya guys ya, bertahap guys. Sabar ya. Sementara itu di sini juga ada safety car justru off. Kenapa harus off ya? Gua enggak paham nih, kenapa gua enggak bisa menggunakan fitur ini? Apakah ini mungkin akan terbuka ketika nanti tampilan berikutnya atau gimana? Tapi yang pasti gua cukup kecewa kalau misalkan nantinya ini safety car enggak ada, guys ya. Kan horror ya, kecuali kalau memang 3 lap tiap balapannya atau juga 5 lap tiap balapannya gitu kan. Itu lebih masuk akal, guys. Oke, kita nampaknya harus skip dulu aja. Gua bakal lihat hidayah nanti harusnya ya. Sementara itu di sini untuk urusan weather atau juga cuaca di sini udah di setting. Karir juga nampaknya udah gak ada yang perlu ditingkatkan kecuali fault tipe ya, dan juga fault frekuensi. Ini adalah kerusakan yang bisa saja terjadi pada AI dan juga kita guys. Jadi ini hal yang sangat menarik karena memang kita juga akan merasakan sama halnya dengan beberapa musim sebelumnya di F1 2021 di mana kita harus banyak DNF guys. Dan kita bakal langsung saja untuk menuju Sakhir. Let's go. Okay. Hey mate, this is Mark. Just wanted to say thanks for trusting me as your race engineer. I won't let you down. The car's ready to go, but it's brand new, of course, so there may be a few issues here and there. We'll be keeping a close eye on all the data from here. Jujur, sangat sopan sekali Mark ya. Mark itu C ya, bukan K ya. Jadi Mark gitu ya. Wah, susah banget gua bacanya. Di sini tidak begitu ada perbedaan, yaitu race strategi, track aklimasi, dan juga IRS management. Yang bakal jadi perbedaan adalah apakah kita mampu melahap Sakhir dengan cukup bagus ya. Karena kita udah tahu, kita sempat spin di Melbourne, itu bukan hal yang bagus. Dan kita akan coba yang jelas per lapnya itu kayak gimana ya. Kalau menggunakan chassis baru F1 22 yang jelas harusnya sangat legendaris buat kedepannya. Maksudnya ini adalah hybrid, dan momen bersejarah ini harus dimanfaatkan dan harus dikembangkan selalu gitu kan, supaya Formula Wahid lebih kompetitif lagi guys. Dan di sini kita bakal langsung saja untuk coba drive out untuk mobil kali ini untuk melihat race strategi praktisnya ya. Let's go.
Here we go, kali ini kalian bisa mendengarkan suaranya kayak gimana ya untuk mobil Renault ini. Menurut gua suara Renault ini lebih garang daripada mesin-mesin yang lain kayak Ferrari gitu kan, atau juga Mercedes ataupun Red Bull powertrain. Dan kalian bisa melihat di mana kita belum apa-apa sudah spin. Itu hal yang sangat gila sekali bagi kita, karena memang belum apa-apa ini mobil udah melintir aja. Jadi kita akan melihat race strateginya kayak gimana sih kalau misalkan kondisi mobil kita kayak gini ya. Sangat luar biasa, belum stabil dan mungkin aja berat untuk bisa dikendarai gitu kan. Tapi gua harus survive. Saya lagi bersama rekan gua yaitu Marcus Armstrong. Dan kali ini kita menuju race strategi. Kali ini dimana disiapkan 5 lap dan minimal kita harus melewati sepanjang 3 lap untuk bisa menentukan pace kita itu aman atau tidak gitu kan. Dan saya juga bisa melihat dimana kita berupaya untuk menyusuri tikungan berikutnya di Syakir Bahrain ya. Kita juga mendapatkan achievement di sebelah kiri tadi. Entah apa fungsinya, tapi yang pasti kita mendapatkan suatu hal positif ya. Wih, di sini harus di sini harus spin. Aduh, gue harus parkir dulu barusan dan harus menghela nafas karena memang cukup rumit juga ya. Belum apa-apa kita harus 2 kali spin selama 2 sektor awal ini guys. Ini cukup krusial banget ya, karena memang dengan hasil ini gue justru kesulitan ya untuk bisa menggunakan traction medium. Jadi kita harus sabar dulu aja. Sementara itu di depan kita ada Lando Norris. Gue agak bingung ya kenapa para pembalap yang lain ketika exit corner-nya itu begitu bagus ketimbang dengan gua ya. Ini kan cukup luar biasa kesulitan ya mobil kita ya, karena memang ini mobil baru awal buat, terus juga mesinnya juga mesin baru dan harus memerlukan banyak sekali staff atau juga pegawai yang dapat mendongkrak mobil ini. Dan jangan lupa cuan ya, karena memang membuat tim di Formula 1 memerlukan cuan yang tidak sedikit guys. Tahu kan cuan itu apa? Kalian bisa remaikan di kolom komentar. Yang kayaknya kita menuju tikungan berikutnya atau juga tikungan terakhir untuk percobaan di race strategi yang nampaknya akan kesulitan banget kita kalaupun kita bisa melanjutkan. Terima kasih banyak Mark. Dan Mark bilang bahwa kita harus coba improve lagi di lap berikutnya. Cuman sekali lagi masalahnya adalah kita punya kesulitan dalam menghandle mobil. Ini sulit banget untuk bisa dihandle mobilnya, karena memang bawaannya licin banget. Jadi gue gak leluasa untuk bisa menggeber mobil ini dengan sebaik-baiknya. Jadi gue harus sabar ya istilahnya, karena memang mengendarai mobil ini juga bukan perkara yang mudah. Menjadi pembalap Formula 1 bukan perkara yang mudah. Harus banyak sekali usaha yang dilakukan, baik itu dari seri junior ataupun intercontinental ya gitu kan. Okay, ternyata kita mau masuk ke lap 3 dan tidak dapat ya melakukan apa-apa. Jadi kita tidak bisa improve dalam 2 lap terakhir. Itu tandanya memang kita harus lebih sabar lagi. Dan betul saja di sini harus spin. Menambah derita bagi kita ya, bagi Regi Arsanda, karena memang ini lagi-lagi bencana terjadi. Dan kita akan langsung saja untuk bisa skip menuju ke latihan kedua kita, yaitu race strategi. Udah, terus juga di sini ada track aklimasi ya. Track aklimasi ini kita harus menempel ke titik poin yang ditentukan di track ya. Nah seperti ini, kita harus sesuai dengan tracknya. Jangan sampai ada yang terlewat ataupun yang tidak disentuh ya. Oke siap Mark, makasih banyak. Gua hampir aja melintir di sana. Harus berhati-hati kali ini. Dan late braking akan segera dilakukan untuk bisa melewati gates ataupun melewati tanda-tanda yang ada di samping track ya. Tadi gak dapet ya? Oh dapet deh. Oke dapet deh. Gua rasa gak ada. Alah, di situ gak dapet pak. Oke udahlah, kita fokus lagi guys. Oke kali ini kita berhasil melewati. Aduh, di situ dikersakeun ya. Di situ justru malah kehilangan kendali mobil gua. Jadi okelah, kita harus sabar dulu. Udah 2 kali kena ya. Jangan sampai 3 kali. Licin, mobilnya licin. Ternyata sulit sekali untuk bisa menghandle mobil Renault ya. Memang powertrainnya oke, tapi reliability-nya juga gak begitu bagus. Ditambah ini mobil sangat luar biasa licin dan sulit dikendarai ya. Jadi gua harus sabar dulu aja guys ya.
Yang berikutnya kali ini di 2 tikungan terakhir di seri akhir Bahrain, guys. Let's go. Ini dia, kalian bisa melihat di mana jarak waktunya sangat luar biasa jauh ya. Jauh dengan posisi yang ada di depan, tapi kita akan lihat apa yang bakal terjadi dan langsung keluar trek lagi. Alah. Sulit banget, guys. Sulit sekali. Dan okay, here we go. Kali ini kita menuju garis finish dan ternyata oke, si Mark itu ngasih tahu kalau misalkan kita punya problem di beberapa tikungan di Bahrain ini, di Syakir ini, dan kita bakal langsung skip aja untuk menuju latihan lainnya, yaitu IRS Management, di mana penggunaan di IRS ini sangat luar biasa penting banget supaya selain membawa mobilnya jauh lebih baik lagi, jelas ini akan berpengaruh terhadap performa juga ya. Dan di depan kita sekarang ada Latifi, tapi bukan, maksudnya ya itu posisi leaderboardnya aja ataupun kecepatan yang misalnya atau catatan waktu yang didapatkan selama hot lap ya. Ada dua mobil di depan, ternyata Sergio Perez ya salah satunya. Apakah kita bisa overtake? Kalau bisa di overtake, kita bisa mendapatkan catatan waktu yang bagus. Tapi ternyata Sergio Perez di situ hanya mengganti hanya pelan-pelan saja. Aduh. Mobil ada di depan, gua enggak tahu mobil siapa ya, tapi yang pasti udah menjauh. Oh, Mercedes itu, Pak. Ternyata Mercedes ada di sana dan tidak bisa kita kejar. Cuma kita menggunakan DRS kali ini. Iya betul, DRS ya. Sementara itu di belakang ataupun di di bagian komponen mesin ada yang namanya IRS untuk membantu akselerasi di jalan lurus juga, guys. Di belakang tampaknya Sergio Perez mulai mendekati kembali karena memang mobil kita terlanjur lambat. Di sini catatan waktu 1,9 detik. Meskipun demikian, berupaya untuk terus bekerja keras di sini, di mana Regar sana berupaya untuk mencatatkan waktu sekencang mungkin dan ditempel oleh Sergio Perez. Sergio Perez justru bisa menempel-nempel manja seorang Regar sana meskipun tidak berhasil untuk overtake. Jadi tikungan akhir masih dilewati dengan sangat empuk legit dan pulen seperti dodol Arab. Di sini berhasil mencatatkan waktu 1 menit 36 detik, cukup luar biasa jauh sekali selisih 2 detik, dan kita harus berpikir ulang mengutak-atik supaya bisa unggul lah ya, tidak mengalami gangguan ya. Alright, kalian bisa melihat di mana kita di sini sudah selesai untuk urusan latihannya, dan kita melihat-lihat dulu aja para pembalap-pembalap yang lain yang ada di sini ya. Di sini ada Alexander Albon dari Williams, dan gua jujur enjoy banget ya dengan fitur My Team, dan kita akan melihat nanti untuk urusan kualifikasi dan balapannya seperti apa, guys. Jadi kalian bisa ramaikan di kolom komentar tentang F1 2022 atau juga F1 22 My Team karir ya. Dan jelas gua akan melihat ya bagaimana nanti My Team akan bekerja, apakah akan chaos, akan banyak sekali drama yang tersaji, dan gua sangat penasaran untuk gameplaynya kayak gimana, apakah akan sekompetitif itukah para pembalap yang ada di F1 22 ini ya. Dan kita bakal langsung saja untuk menuju kualifikasi tampilannya ya, meskipun ini cuman tampilan endingnya aja gitu kan, dan kita mendapatkan bonus XP yang cukup lumayan juga di sini. Kita lihat untuk hasil akhir practice 1 ya, masih loading dulu, gua harus sabar ya. Ya, karena ini track Arab, biasanya suka susah sinyal, enggak juga enggak ada yang ngarah. Di sini ada Sainz, Verstappen dan juga George Russell. 1 2 3 sementara itu Marcus Armstrong di posisi 15, Regar Sanda ada di posisi paling akhir dengan catatan waktu paling parah dengan selisih 4 detik ya. Dan ini akan berubah harusnya di balapan berikutnya. Jadi terima kasih banyak ya buat yang sudah nonton video ini. Kita akan lihat dulu untuk urusan pembalap-pembalap yang lainnya yang ada di sini, seperti Zhou Guanyu, terus juga Yuki Tsunoda, Alexander Albon, yang mereka notabene ada di sana. Dan terima kasih banyak buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe supaya channel ini makin berkembang dan makin maju. Dan jelas kita bakal ketemu lagi di next race, next video. See you. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Dan bye-bye coy. Ramaikan di kolom komentar, guys.